Saat ini kita akan menyusuri Pulau Gili Trawangan sepanjang 7,5 km. Barusan lewat Cidumu. Cidumu merupakan singkatan dari kata cikar, dokar, dan mobil. Di Gili Trawangan, Cidumu merupakan alat transportasi yang paling umum karena di sini tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor. Gili Trawangan terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara. Pearl of Trawangan Resort. Kokomo Gili Trawangan Resort. Di sebelah kiri Gili Trawangan Surfing School. Kita menyewa sepeda seharga Rp75.000 untuk keliling pulau ini seharian. Di sepanjang jalan pinggir pantai berjajar kafe yang menjajakan berbagai sajian makanan juga minuman. Pulau Gili Trawangan memiliki luas 340 hektar dengan panjang pulau 3 km dan lebar 2 km. Ponte Vilas. Sejarah dan asal mula Gili Trawangan. Orang Lombok atau Sasak menyebut pulau kecil dengan nama Gili. Sedangkan Trawangan berasal dari kata teranggang yang artinya tempat bertelur penyu. Dari kata teranggang, lambat laun berubah menjadi Trawang. Asal-muasal penghuni Gili Trawangan. Menurut banyak cerita, Pulau Gili Trawangan dihuni mula-mula oleh orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Jajaran sepeda sebagai alat transportasi. Dengan kontur yang cukup datar, menjadikan kita asik
dalam mengayuh sepeda. Pantai biru, jernih dan bersih. Berhenti sejenak untuk istirahat. Ada baiknya kita menepi. Untuk melihat birunya air laut. Nampak kite surfing atau kite boat. Menurut para pelaku kite surfing, olahraga yang sangat menarik, gabungan dari selancar, gantole dan wakeboard.